TV KPM. Bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata uang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula menggunapakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut menggunapakai istilah ringgit. Yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kenderaan khas seperti kereta Google Street View, Street View Trike yang beroda tiga, Street View Tracker yang berupa baik galas dan Street View Trolley. Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mie segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je! Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung? Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi sekiranya pemilik haiwan kesayangan mereka mengalami masalah dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan membezakan jantina anak ayam. Namun begitu, kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya, sama ada jantan atau betina. Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Okey, jom kita nak berpocok-pocok cikgu eh. Boleh. Alright. Okey, jom.
Puasa-puasa kesihatan jaga. Boleh. One. Oh, one jadi one. Suspek je kau ni. Seronok saya. Itu dia. Ewa. Baling Okey. Okey, relax tu. Okey, baik. Macin. Pagi kita ni, ya. Oh, teri tu. Okey. Step yang sama juga. Oh, lama ni. Seronok rupanya menari ni. Kalau tak memang saya buat daripada tadi lah, cikgu. Baik kepada anda semua, anda sedang menyaksikan Teras di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya, Azhar Hilmi. Oh, mengah cikgu. Ambil nafas. Ambil nafas. Okey, kita tak kenal maka tak cinta. Kan sambil-sambil tu kita dah menari-menari dah. Kita nak tengok dulu profil cikgu yang bersama dengan saya untuk pagi ini. Baik, itu dia. Kita bersama dengan Cikgu Saiful Amri Sailan, Guru Akademik Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat, Cikgu. Macam mana sihat tadi, Cikgu? Sihat. Sihat. Sihat dan sejahtera. Baik, Cikgu. Kita masih lagi dalam fasa pandemik COVID-19. Kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. Macam tadi, kalau kita tengok, walaupun kita buat poco-poco, kita nari-nari, Cikgu, tetap menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kita pakai pelitup muka. Serta sekarang ni, Cikgu, kita nak gunakan gel pembasmi kuman. Okay, untuk sama-sama kita nak kata apa, membasmi kuman lah dan juga memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ni. Baik, Cikgu dah guna, saya pun guna. Sekarang kita boleh buka, kita punya pelitup muka, Cikgu. Okey, boleh, ya? Saya buka. Penat, Cikgu. Pocok-pocok pakai face mask, Cikgu. Kan tercungap saya tadi. Baik, Cikgu. Tapi apa pun, Cikgu, kita dapat kata apa, sihatkan badan kita. Kan, walaupun puasa-puasa ni tidak menjadi alasan sebenarnya, kan? Aktiviti-aktiviti yang ringan pun sedikit sebanyak dapat orang kata apa, memberi diri kita ni sedikit kekuatan lah. Okey. Baik, Cikgu. Kita tak nak lengahkan masa sebab kita tak akan berdua saja. Betul. Sebab saya nak ajak geng saya, Cikgu. Rakan-rakan saya. Siapa? Daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Itu dia. Baik. Semua boleh berinteraksi, Cikgu, eh? Tiga daripada mereka adalah murid berkeperluan khas pembelajaran. Okay. Boleh berinteraksi. Dan tiga daripada mereka adalah murid berkeperluan khas pendengaran. Okay. Jadi saya perlu berisyarat. Okey, baik, Cikgu. Kalau tidak menjadi halangan, kita nak berkenalan-kenalan dengan mereka, Cikgu. Ya, betul. Okey, so mungkin kita nak mulakan dengan rakan kita yang pertama, Hatta Alwi. Silakan. Okey.
Hatta Alwi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Teruskan Hatta. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hatta Alwi. Hatta Alwi bin Ismail Hatta. Tingkatan 5 sekolah di SM Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Syah Alam. Okey, baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Hatta, dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Sheikh Muhammad Umar. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Sheikh Muhammad Umar. Saya sekolah menengah pendidikan vocational Shah Alam. Alright, itu dia. Terima kasih Umar. Seterusnya Nuzul Aiman. NA. Assalamualaikum. Senang selamat pagi. Saya nama N U Z U L. Okey. A I M A N. Nuzul Aiman. Baik. Nama saya N A. Terima kasih Nuzul. Okey, okay. Terima kasih sekali cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Nuzul. Terima kasih banyak. Baik, seterusnya Khairul Azmi. Azmi. Ada? Khairul Azmi. Okey, boleh kenalkan diri. Nama saya Z M E Y. Okey. Isyarat nama saya AY. Okey, Azmi. Terima kasih, Azmi. Baik, dan seterusnya Amirul Nashri. Silakan Amirul Nashri. Amirul Nashri. Kejut dia. Nama saya N-S-H-R-Y. Isyarat nama saya A. Okey. Terima kasih, baik, itu dia. Nama saya macam ni, cikgu. Nama saya. Baik, nama saya. Baik. Dan the last one, Afiq Daniel. Sila perkenalkan nama anda. Selamat, Afiq Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Afiq Daniel bin Muhammad Fairuz. Saya tingkatan 5 dari sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Baik, itu dia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Afiq Daniel. Kita dah seronok cikgu dapat berkenalan dengan rakan-rakan kita untuk pagi ini. Baik cikgu, kita nak tengok apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik yang kita nak belajar pada pagi ini untuk kelenturan. Kita saksikan video ini. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana topik berkaitan aktiviti kecergasan kita. Saya lihat sebagai satu cara terbaik untuk kita faham kesesuaian sesuatu aktiviti terhadap tubuh badan kita. Selain itu, ia membantu saya untuk lebih memahami kepentingan aktiviti yang tersusun dan berskala. Ini memberi peluang untuk saya lebih yakin dan percaya diri. Pada pendapat saya, topik ini sangat menarik kerana sebagai seorang murid, saya amat seronok mempelajari ilmu berkaitan badan dan kebolehan badan untuk melakukan sesuatu aktiviti. Ini memberi ruang kepada saya bahawa latihan senaman yang kerap dan berjadual mampu membentuk berfungsi badan lebih sihat dan aktif. Bagi saya, Cikgu Saiful ni seorang yang berjiwa pendidik. Keikhlasan dia dalam mendidik memberikan kesan yang positif kepada anak-anak murid dia. Selain itu, Cikgu Saiful terkenal dengan sikap rajin dan bersemangat beliau. Beliau jika diberi apa sahaja tugas, beliau akan lakukan yang terbaik. Itulah Cikgu Saiful yang saya kenal selama 16 tahun ini. Baik, ini itu pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik kita kelenturan pada pagi ini, cikgu. Wah, kata-kata semua puji cikgu. 16 tahun bersama dengan cikgu. Sifat yang luar biasa itu. Cikgu, baik. Dengar kata cikgu, cikgu nak ajak kita buat senaman, cikgu. Bolehkah? Silakan, cikgu. Tadi hanya saya dan saja yang buat. Okey, jadi sekarang saya mahu semua murid-murid saya untuk sama-sama dengan saya bersenam pagi ini. Boleh semua? Saya yakin semua kuat kan?
Ha, betul, jadi saya cikgu mohon semua berdiri, kita akan sama-sama bersenam, eh? Boleh ya? Baik, ini apa? Boleh ke cikgu? Boleh. Boleh. Ha, okay. Boleh. Boleh cikgu. Semua. Jom berdiri semua. Okey, semua berdiri. Semua berdiri, lepas tu ini bolehlah boleh maksudnya. Kita akan bersenam okay bersama-sama. Baik cikgu. Okey, kita tunggu muzik masuk, kita terus bersenam ya. Alright, jom. Ini let's sedikit go pergerakan kelenturan. Okey, ini teknik yang awal tadi ke bukanlah? Bukan pocok-pocok cikgu. Bukan pocok-pocok lagi. Eh, penat sekali lagi ya. Okey, boleh. Ya? Baik. Boleh cikgu, saya sentiasa on. Boleh, boleh, boleh. Alright, jom let's go. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Fighting by dolly. Whoa, don't pass it. Fighting by dolly. Pointing by dolly party, pointing by dolly party, pointing by dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. Yeah. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Lapar ni, lapar bukan kenyang cikgu. Lepas nama cikgu. Ya. Lampan, apalah. Sebelah lagi. Party pop. Oh, I'm a gummy bear. Itu dia. Cuma kau buat ya. Oh, yeah. Okay. Okay. Nah, Fira. Sikit lagi. Come on. Lepas balik. Gummy bear. Yeay, itu dia cikgu. Tahniah semua. Lepas buat cikgu, saya rasa macam menyesal pula cakap boleh tadi cikgu. Ha, penat pula kan? Ini penat. Ah, rupa-rupa. Tapi at least kita dapat bersenam cikgu. Betul. Dapat macam mestilah. Kena tekak saya cikgu. Baik cikgu, saya nak ambil nafas kejap cikgu. Kita nak bagi yang Kak Umar pun ambil nafas. Relax kejap. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam teras. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Saiful Amri Sailan, Guru Akademik Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Tadi cikgu kita dah poco-poco pun sudah senaman ringan, tapi saya rasa tak berapa nak ringan sangat kot. Kan poco-poco lagi ringan tadi rasanya. Tapi tak apa cikgu, untuk subjek kita hari ini, Pendidikan Khas Vocational Pendidikan Jasmani dengan topik kita kelenturan cikgu. So, saya nak serahkan kepada cikgu untuk kelas kita pada pagi ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi sekarang saya akan bersama-sama dengan semua murid-murid yang berada di sekolah dan juga
di rumah. Okey. Saya akan masuk sambung topik sebelum ini, iaitu tentang pentaksiran kecergasan fizikal. Komponen pertama kita sudah pun buat pada bulan 4 dahulu. Sekarang saya akan masuk untuk komponen yang kedua. Apa dia? Jom sama-sama kita tengok. Alright, jom, let's go. Okey. Baiklah. Saya akan fokus kepada satu komponen sahaja untuk kali ini. Mm-hmm. Okey? Iaitu kelenturan. Ya, yeah, okey. Sekali lagi. Kelenturan. T tolak ke bawah. N. N. Okey. Kelenturan. Alright. Okay. Baik, cikgu. Baiklah. Saya teruskan, ya? Boleh, ya? Silakan, cikgu. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok. Sebelum memulakan pembelajaran, seperti biasa, cikgu akan ingatkan semua murid-murid cikgu dengan bahan-bahan yang perlu. Okey? Pastikan semua ada buku teks. Ada tak? Ya, tu dia. Semua ada, cikgu. Semua ada. Okey. Sebelum tu saya lupa mahu perkenalkan, okey? Sebenarnya pelajar-pelajar saya ini adalah pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kenapa saya gabungkan? Kerana sistem sekarang sudah menggunakan modular. Kita boleh campur dua-dua. Okey. Jadi so, tak ada masalah lah, cikgu. Tak ada masalah. Yes. Mereka boleh belajar benda yang sama, perkara yang sama daripada topik tingkatan 4 dan tingkatan 5 boleh digabungkan. Okey. Jadi tadi buku-buku semua dah ada, ya? Semua dah ada, cikgu. Saya je tak ada, cikgu. Tak ada buku. Tak kena ni. Okey. Okey, seterusnya buku nota. Baik, cikgu. Catatan buku nota ada tak? Nota saya ada, cikgu. Ada semua. Untuk saya contoh, cikgu. Apa-apa isi-isi penting, mohon tulis dalam. Baik, buku cikgu. Nota, okey. Seterusnya kepada yang bermasalah pendengaran, boleh guna bahan bantu mengajar. Mereka alat bantu pendengaran. Ada, ya, semua? Alat tulis. Dan yang paling penting sebenarnya waktu PJPK, waktu pendidikan kesihatan atau pendidikan jasmani, semua kena berbaju sukan. Okay. Saya nampak semua berbaju sukan. Yep. Murid saya tak boleh nak mendenda apa hari ini. Semua bagus. Bagus sangat. Semua mengikut arahan je. Yes. Itu dia. Itulah anak murid saya di sekolah saya. Yep. Baiklah, seterusnya. Okey, saya terus kepada apa itu kecergasan fizikal? Yep. Kecergasan fizikal ialah keupayaan fizikal kita untuk buat aktiviti harian dengan berkesan. Okey, kita ambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti sukan atau aktiviti-aktiviti riadah. Ya. Dan boleh kekalkan tenaga. Boleh tak sampai petang hari ni? Boleh, cikgu. Boleh, ya? Pasti boleh, cikgu. Yang mencukupi. Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Okay. Semua boleh walaupun dalam bulan Ramadan ni tak ada masalah rasanya, okey? Okey, seterusnya. Kita tengok. Okey, ini dari tadi yang 5 komponen. Cikgu mahu kenalkan dahulu, ingatkan balik. Yep. Okey, nak recall balik apa yang pernah kita pelajari sebelum ni. Okey, 5 komponen yang ada dalam pentaksiran kecergasan fizikal adalah yang pertama, capacity aerobic. Yep. Yang kedua, kekuatan otot yang kita telah belajar sebelum ini. Take note, ya, semua. Saya take note, cikgu. Yang ketiga, komposisi badan. Yep. Yang keempat, daya tahan otot. Dan saya akan fokus kepada kelenturan sahaja untuk kali ini. Okey, kita akan fokus kepada topik kelenturan. Apa itu kelenturan? Kita tengok. Ia adalah keupayaan otot. Otot kita ni. Okey, sendi, tendon dan ligamen. Yep. Okey, yang membolehkan anggota badan kita bergerak pada tahap julat pergerakan yang maksimum. Yep. Sebanyak mana kita boleh pergi. Okey? Semua boleh buat tak sama-sama? Okey. Sebab banyak orang boleh pergi sampai ke belakang. Tengok. Okey, itu yang paling maksimum. Okey. Kalau ada pelajar, ada orang yang boleh sentuh sampai ke belakang. Oi. Maksudnya mereka lebih fleksibel. Okey. Okey, kelenturan mereka sangat fleksibel, sangat maksimum. Okey, individu biasanya pelajar orang-orang yang aktif ini, okey, dia akan ada tahap kelenturan yang tinggi. Okay. Dia boleh melentur dengan tinggi. Dengan maksudnya banyak. Setiap orang tak sama dengan kelenturan dia, cikgu. Kesihatan tubuh badan kita, senaman yang kita lakukan, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan, semuanya akan menyebabkan kelenturan kita berbeza-beza. Okey, faham. Okay. Berbanding dengan mereka yang kurang aktif. Okey, ini dia tadi. Baik, tentang kelenturan, okey? Saya teruskan. Silakan, cikgu. Apa pula
aktiviti kelenturan. Okay. Apa contoh-contoh aktivitinya? Yeah. Tadi kita dah bersenam. Sekarang kita fokuskan tengok apakah aktiviti-aktiviti kelenturan. Yeah. Yang pertama, mendongak 8 saat. Kita nak tengok semua boleh buat tak? Mendongak. Okay. Mendongak sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh semua tu? Okey je, saya tengok. Kedua, menunduk atau mendagu. Dagu kita disentuhkan dada. Dada, baik. Boleh sama-sama. 8 saat juga, cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okey. Okey. Seterusnya, dalam keadaan dinamik. Okey? Kita buat senaman dinamik. Kita yep. gerakkan kepala kita 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hebat semua. Ini contoh aktiviti. Selain daripada itu, ada juga aktiviti-aktiviti lain yang kita boleh lakukan. Contohnya, okay. Daripada gambar ini sendiri kita boleh lihat antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Kaki separas dada, pegang lutut 8 saat. Okey, semua boleh buat tak? Semua boleh berdiri sama-sama? Jom. Boleh. Boleh, cikgu. Jom, berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab rotasi pula 10 kali. Ini dinamik. Apakah perbezaan statik dan dinamik? Yep. Statik ni maksudnya kita bersenam dalam keadaan yang tetap. Okey, maksudnya tak berubah, cikgu. Dia tak berubah, dia kemasa. Yep. Okey. Untuk dinamik bermaksud dia akan bergerak. Okey. Tapi dalam kiraan ulangan. Okey. Baik. Jadi rotasi dalam lutut ke depan, luar. Luar. 1, 2, 3, 4 dan yang seterusnya lah. Kalau buat kan penat pula nanti kan. Okay? Sampai 8 cikgu. Yang ni 10 boleh. Okay. Tapi sebenarnya ikut. Nanti kita akan belajar kenapa ada yang berbeza. Ada yang 8, ada yang 10 kan. Nanti kita tengok. Okay, dan seterusnya rotasi lutut. Saya bagi contoh sajalah sikit. Kan? Tolak. Sama juga kiri. Yes, kiri pula. Okay. Kita nak bagi balance. Nanti sebelah je otot kita besar. Okay, biar balance. Okay. Maksudnya untuk kelenturan ni, sesiapa yang mungkin badan dia, kita kata dia tidaklah terlalu lentur. So, maksudnya dia boleh dengan melakukan senaman-senaman ni membolehkan dia lebih fleksibel. Ya, sebenarnya senaman ini membantu. Dalam kita pernah dengar satu kata, practice make perfect. Yes, betul. Kalau you all practice lalu tak mustahil. Tak mustahil untuk satu masa nanti you all jadi ahli gimnastik. Wow, nothing impossible. Nothing impossible, yes. Itu dia, baik. Okey, saya teruskan. Contoh latihan aktiviti lain. Yep. Ini, tangan menyentuh kaki kiri. Ini untuk statik. Okay. Statik kita tahan lama. Buat dan kita tahan 8 saat. Okey. Kemudian kita buat lagi, tahan 8 saat. Itu kalau statik. Yep. Tapi jika dinamik pula, kita buat ulangan 10 kali. 1. Okey. Macam tu. Okey. Itu perbezaan statik dan dinamik kan? Alright, itu dia. Okey, semua boleh buat semua ni. Semua buat, cikgu. Bagus anak murid saya. Ini antara aktiviti-aktiviti kelenturan lah, cikgu. Betul. Sebenarnya mungkin banyak lagi kot kan? Banyak aktiviti. Ini hanya beberapa contoh saja. Yep. Ini menjengkitkan kaki. Okey. Ini biasa. Okey. Okay, sama ada statik, kita tahan ataupun kita buat dinamik, kita ulang-ulanglah. Okey. Okey. Ini adalah contoh aktiviti kelenturan yang kita boleh lakukan. Okey. Untuk kalau kita selalu latih, tak mustahil. Itu dia. Badan kita akan boleh melentur. Okey, itu dia tadi contoh aktiviti. Sekarang ini saya nak masuk pula contoh senaman dalam aktiviti kelenturan ini. Baik, cikgu. Ini senaman station. Maksudnya mengikut station senaman ini. Boleh dilakukan dengan ubah suaian. Sama ada jenis aktiviti itu bertukar. Okey. Lama ni dah ke 8 pula dah. Cikgu kena ni, cikgu. Sap. Tarik dia. Begitu, cikgu. Okay, di mana tadi? Di sini. Okey, ini antara senaman station, cikgu. Senaman station yang kita lakukan ni. Macam mana ni? Okey, itu dia. Ini ada contoh senaman station. Kita ubah sesuai bilangan set, aktiviti dan sebagainya. Okey, dalam tempoh 4. Dan kita boleh tambah lagi sebenarnya ikut station ni. Setiap satu station dengan 1 minit. Okey. 1 minit, kita dah habis lakukan, kita rehat sebentar. Kemudian kita sambung dengan station yang kedua. Kedua. Rehat.
sambung semula sampai habis satu stesen ini. Ini kita boleh kata sebagai mungkin satu set lah cikgu. Betul. Senaman ini. Senaman ini satu set. Betul. Okey, so habiskan sampai itu satu set. Baik, kita dah tahu berkenaan dengan tadi antara senaman-senaman untuk kelenturan dan juga senaman stesen bagi memfleksibelkan diri kita macam cikgu cakap tadi lah. Nothing impossible sebenarnya kalau kita nak fleksibelkan diri kita. Baik cikgu, kita pun dah belajar. Saya ingat saya nak try jugalah lenturkan sikit badan saya. Dan anda juga dekat rumah pasti nak buat juga. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Zahir Midan dan juga Cikgu Saiful Amri Sailan. Baik cikgu, nampaknya semua pelajar-pelajar kita dekat Google Meet semua get ready cikgu. Wah, itulah dia. Saya pun sangat impressed sebenarnya tengok. Yep. Semua bersedia Sedia Dan mungkin tadi sebab kita dah practice sikitlah senaman stesen macam tidaklah terlalu susah sangat cikgu. Semua boleh buat. Semua boleh kan. Macam cikgu cakap, tidak ada yang mustahil. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi pengajian kita cikgu. Okey, thank you. Okey, saya teruskan. Saya sambung sedikit saja lagi sebelum kita masuk dengan aktiviti. Jadi, sekarang saya mahu semua murid-murid saya duduk. Bagus dengan Aran betul. Boleh duduk dulu. Sekejap, boleh? Okey, duduk sekejap. Okey, kita sambung sedikit saja lagi. Kita tengok, ini pula adalah panduan penggunaan senaman ni. Okey. Macam mana kita nak guna dalam tempoh satu bulan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Yeah. Daripada sini, kita boleh nampak perubahan dia. Okey. Dari segi frekuensi, kekerapan. Okey. Isnin, Rabu dan Khamis saja untuk minggu pertama. Yeah. Masuk minggu kedua, juga tiga hari. Selasa, Jumaat dan Sabtu. Berbeza-beza hari. Dia bertukar-tukar. Jadi di situ kita boleh nampak bagaimana progres body kita. Yeah. Okey. Dari segi intensity. Okey, mula kita mulakan dengan rendah dahulu. Kemudian baru kita buat yang biasa, sederhana dan jadi makin-makin tinggi. Ya. Yeah. Okey, kalau kita tengok daripada segi perubahan ni. Seterusnya masanya. Okey. Masa juga kita tengok perubahan bagaimana setiap minggu tu. Ya. Yeah. Dan yang terakhir sekali tentulah T yang terakhir adalah types of exercise, jenis-jenis senaman yang kita buat. Okey, tentulah untuk ini saya fokus pada kelenturan sahaja. Baik cikgu, berdasarkan jadual ini, adakah akan ada masalah sekiranya para pelajar ataupun siapa-siapa lah yang nak melakukan senaman? So dia buat macam cikgu tadi, saranannya adalah minggu satu, tiga hari. Bagaimana kalau tak ada orang tak rest? Memang dia setiap hari dia nak buat. Adakah akan menjadi masalah cikgu? Okey, untuk soalan yang begitu sebenarnya tiada masalah sebab kita tahu physically badan kita ni berbeza-beza. Okey, saya mungkin pagi ni nampak fit. Ya. Puan Azhar sendiri kan. Jadi berbeza-beza. Jadi tiada masalah. Ini adalah panduan awal. Okey. Untuk panduan awal boleh gunakan ni. Tetapi apabila body kita sudah pun lali, sudah imun dengan senaman-senaman ni, tiada masalah. Cuma dia jangan bersenam dengan berlebihan. Itu dia. Tambah macam saya, cikgu, jangan bersenam kan. Buat sikit tadi dah tercungap-cungap. Boleh lagi ya? Boleh. Okay. Tiada apa yang mustahil sekali lagi. Okay. Alright, baik. Okay, sekarang ni saya rasa saya nak masuk ke segmen yang seterusnya. So, okay. Iaitu saya nak buat satu permainan. Jom, cikgu. Saya suka game ni, cikgu. Okay. Game hari ini jangan risau semua. You all boleh buat, saya yakin sangat. Yep. Okay? Cuma semua kena betul-betul fokus. Okay? Boleh ya semua? Baik, cikgu. Okay. Permainan kita adalah permainan interaktif. Baik. Jadi saya mohon semua fokus dan bersedia dengan soalan yang akan saya tanya. Okay. Boleh ya? Kita tengok soalan. Boleh, cikgu. Saya nak mula dengan siapa hari ini ya? Okey. Afiq Daniel, boleh Afiq? Afiq boleh respon? Takut dia. Okey Afiq. Okey, dekat tangan boleh cikgu. Okey Afiq, pilih nombor apa? Pilih nombor mana?
1 sampai 8 Nombor 6. Wah, nampak. 6. Saya punya soalan ni daripada yang mudah ke yang sukar. Yep. Ha, jadi daripada nombor 6 ni bahaya ni. Kita tengok. Alamak, keluar soalan 1 lah, Fik. Aduh. Tak apa, tak apalah, saya rasa biar kita follow je. Soalan 1 sampai soalan 6 boleh tak? Boleh ya? Afiq, soalan 1 ya. Okey. Apakah nama senaman kelenturan yang ditunjukkan? Afiq nampak, boleh? Okey. Senaman kelenturan yang ditunjukkan. A, regangan leher. B, regangan hamstring. C, regangan sisi. Dan D, regangan bahu. Ya. D. D, regangan bahu. D, regangan bahu. Adakah betul, cikgu? Saya takut nak tekan sebenarnya ni. Ya, boleh ke dapat jawapan? Tak boleh, tapi tak itu boleh. Jawapan dia sebenarnya. Yep. Saya sebagai cikgu saya tahulah. Yep. Okey, okay. So jawapannya betul. Betul. Tahniah Afiq. Tahniah Afiq. 5 markah ni. Okey. 5 markah untuk Afiq. Good for you Afiq. Kalau salah cikgu ada denda ke cikgu? Itulah, tapi sebab jawapannya betul tak dapat nak denda. Tetapi kalau dia salah nanti kita tengok apa dendanya. Okey, baik cikgu. Boleh kita sambung boleh, dengan cikgu. Sebelah adalah Omar. Omar, sedia? Sedia. Okey, Omar, soalan saya. Gambar raja menunjukkan senaman hamstring. Betul atau salah? Betul. Betul. Di mana hamstring, Omar? Tunduk dia. Tunduk dia. Okey. Di bahagian kaki. Okey. Okay. So betul cikgu. So jawapannya Omar? Betul. 5 markah untuk Omar. You all share jawapan ke ni? Itu dia. Tahniah, Omar. Tahniah. Okey, hebat. Baik. Hebatlah susun cikgu ni cikgu. Itulah. Okey, kita tengok soalan yang ketiga ni. Baik. Apakah senama kelenturan yang ditunjukkan? Hatta Alwi. Okey, antara A, B, C dan D. Pilihan anda. Yang mana satukah jawapannya? Leher, sisi, lehernya hamstring, C. Bahu. C. Sisi. C, regangan sisi. Regangan sisi. Betul semua betul ni? Macam mana? Betul. Hatta, tanya Hatta. Siapa nak salah ni? Siapa nak salah? Semua nak betul lah. Bagus. Okay, tanya. Baik, tanya. Okay. Jawapan yang tepat. Baik. Kita tengok bagaimana pula kategori masalah pendengaran ni. Ya. MBK. Kita tengok. Soalan 4. Siapa tu? Nuzul. Nuzul. Boleh Nuzul? Nuzul sedia? Aiman, cikgu. Nuzul Aiman, betul. Ya. Okey. Apakah fungsi membuat regangan sebelum membuat sesuatu aktiviti? Kenapa kita mahu bersenam? Tadi awal-awal, kenapa kita semua bersenam? Sebab apa? Untuk tambah ketinggian, betul ke? Menurunkan untuk kenal nama-nama otot. Jeng-jeng-jeng. Untuk turunkan suhu badan. Bagi sejuk, betul ke? Semakin panas adalah. Okey, dan yang tak selain untuk elakkan kecederaan. Jadi mana jawapannya? Ikut warna mana, Nuzul? Warna mana, betul? Saya tak nampak. B. Biru. Biru, betul? Biru, biru. Katanya. Okey. Mengenal nama otot, cikgu. Mengenal nama otot. Jawapannya... Salah, tidak cikgu. Tepat. Tidak tepat. Salah, Nuzul. Tak apa. Sekarang Nuzul bersama saya dengan kotak penalti yang ada kat sini. Ada kotak penalti, cikgu. Kita tengok. Boleh Nuzul? Baik. Mau pilih warna apa? Nuzul, pilih satu warna. Antara warna, warna ada, ada merah, ada biru, ada hijau, orange. Warna apa mau? Merah. Okey. Okay. Saya ambil apa denda yang perlu dibuat? Nuzul perlu melakukan senaman regangan helikopter. Wah, helikopter cikgu. Boleh. Cuba berdiri. Okey. Kita jemput Nuzul berdiri. Nuzul boleh berdiri. Untuk melakukan aktiviti penalti. Saya nak teman Nuzul lah cikgu. Betul. Saya pun rasa saya nak buat sama. Saya nak teman ini peluang Nuzul kita lah sebenarnya. Nuzul. Okey, jom. Okey, sama-sama. Buat 5 kali. Dia nak buat dulu. Dia nak buat dulu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Alright. Kita jarang ada masa untuk bersenang. Inilah peluang-peluang yang ada. Betul, ni kita ambil cikgu. Terus. Yes, itu dia. Kasih, tapi walaupun bagaimanapun, tahniah Nuzul cikgu. Betul. Dia berani untuk menjawab. Itu dia. Okey, muka. Takutlah. Okey, seterusnya. Amirul Nashri. Sedia? Okey.
untuk soalan yang kelima. Lima. Ah. Baik, senaman apakah yang ditunjukkan? Regangan bahukah? A. Regangan hamstringkah? C. Atau D. Regangan leherkah ataupun regangan sisinya kah? Ah, itu dia. Ha. Jadi apakah jawapan Amirul Nasri? Apa jawapan? Apa jawapan? Okey. Kuning. Dia pilih kuning. Kuning. Regangan leher, cikgu. Daripada perbuatan tu pun kita dah nampak. Regangan itu berlaku di sini. Jadi betul. Betul jawapan. Tahniah. Okey. Begitu bukan? Okey. Tahniah. Amirul Nasri. Bagaimana yang terakhir ini? Kita tengok Azmi. Azmi sedia? Sementara kita bagi Azmi ambil nafas dan ready untuk soalan yang keenam ni, cikgu. Kita nak tengok adakah betul ataupun Azmi bakal dikenakan penalti. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi cikgu kita dah lima soalan yang cikgu berikan kepada pelajar-pelajar kita. Dan seterusnya, saya nampak pelajar kita yang terakhir, Azmi, dah ready cikgu. Katanya lambat pula soalan nak sampai kat dia. Baik, kita teruskan cikgu. Silakan. Dia angguk-angguk tu. Okey, Azmi. Sedia? Okey? Dia dah bersedia cikgu. Baiklah, Azmi. Untuk soalan terakhir, nombor enam. Tengok. Maksud kelenturan. Okey. Maksud kelenturan. Okey. Tengok. Mana satu Azmi? Fokus dia. Okey, antara warna kuning, hijau, biru dan juga merah. Yang mana satukah kenyataan yang betul maksud kelenturan? Okey, warna, pilih warna. Yep. Nampaknya ada kawan yang atas tu cuba nak menjawab, cikgu. Dia pilih Azmi, biru. Azmi memilih biru, cikgu. Betul, kita tengok. Apakah jawapan Azmi ni tepat? Yap. Biru keupayaan penggunaan oksigen. Oksigen ni topik yang belum lagi saya ajar. Okey. Jawapan yang sebenarnya adalah warna. Mana-mana? Ada yang boleh bantu? Okey, nampaknya tadi Hatta macam nak membantu, cikgu. Hatta, bagaimana Hatta? Untuk maksud kelenturan. Apa maksud kelenturan? Mm-hmm. Biru bukan? Bukan, salah. Mm-hmm. Okey. Okey, tak apa. Kalau jadi, saya pilih kuning, cikgu. Kuning. Okey, kita tengok bagaimana skema jawapan itu tepat ke tidak. Okey. Keupayaan membenarkan anggota badan bergerak pada tahap julat pergerakan maksimum. Ya. Kuning jawapannya. Okey, saya denda boleh sebab denda? Boleh Azmi? Okey, jom. Azmi. Penalti akan dikenakan kepada Azmi. Okay. Jom kita tengok Azmi. Okey. Pilih satu. Antara warna yang tinggal ada hijau, biru. Biru. Itu cikgu. Dia pilih apa tu tadi? Apa tadi? Kuning. Kuning. Dia nak kuning. Okey, baiklah. Kuning kena senaman sisi. Sisi. Jom kita buat sama-sama. Jom. Okey, Azmi kena berdiri dulu. Betul cikgu ? Betul. Kena berdiri. Dan kita akan buat sama-samalah. Senaman sisi. Okey, let's go. Ya. Okey, go. One. Okey, one. Ini lima juga, cikgu. Yes, lima. Two. Two. Three. Okey. Four. And the last one. Five. Okey. Alright. Okey, terima kasih, Azmi. Alright. Okey. Tetapi saya ada lagi soalan tambahan sebenarnya ni. Okey, baik cikgu. Boleh cikgu.
Boleh, cikgu. Okey, kita cuba. Okey, kita uji pula. Kita tengok. Patut tadi Hatta cakap tak adil dia kata saya tak kena, cikgu. Adalah Hatta ni. Okey, baik. Kita tengok. Antara manakah bukan senaman kelenturan? Okey, antara berikut yang manakah bukan senaman kelenturan, cikgu? Okey, antara merah, biru, hijau dan juga kuning. Betul tak, cikgu, kalau saya kata hijau? B, cikgu. B, bukan senaman kelenturan. Betul ke? Apa kata anak murid saya yang bagi jawapan? Betul tak? Tolong saya. Betul tak? Ha? B. Afiq cakap, apa tu, cikgu? Salah. Salah, salah, Afiq. Mana satu jawapan, Afiq? Hatta pun cakap salah. Eh, betul ke ni? Macam mana ni? Hatta tunjuk apa? C. Katanya C. C jawapannya. Oh, salah, cikgu. Alamak. Aduh. Okay. Tak apa. Yep. Jadi, boleh tak saya denda? Boleh, cikgu. Tak ada kalau saya cakap tak boleh, cikgu. Sebab okay, diorang pun buat tadi, cikgu. Okay, kita tengok. Pilih satu warna yang ada di sini. Baik, antara warna-warna tu, cikgu, saya nak memilih warna biru, cikgu. Yang paling depan ni lah. Paling depan, cikgu. Alah, senang sangat ni. Okey, kita tengok. Okey, apa? Tegangan. Oh, tadi ada dalam tu, cikgu. Yes, yang saya pilih tadi, cikgu. Saya pilih hijau tadi, salah. So, yang ni kena duduk ke, cikgu? Tak perlu duduk. Kita ke belakang saya. Ke belakang. Kita tengok tangan kita dan kita angkat. Kalau macam ni, macam mana kiraan je, cikgu? Boleh sama ada statik atau dinamik. Tak ada masalah sebenarnya. Okey. Okay, tapi sekarang ni kita buat statik. Statik. 8 saat. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Okey. Rasa itu saja untuk permainan ini. Terima kasih semua. Alright. Okay. Terima kasih rakan-rakan semua. Baik, cikgu. Mungkin kata-kata akhir cikgu, rebusan cikgu untuk penonton kita dekat Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah, cikgu. Okey, terima kasih. Okey, saya yakin, okey, tajuk kita hari ini sangat mudah dan menyeronokkan. Okey, daripada awal cikgu sudah terangkan, cakap tentang apa dia? Kelenturan, cikgu. Kelenturan. Okey, apa pula kegunaan dia dalam kehidupan kita? Itulah semalam saya teringat. Suka untuk saya ikat tali kasut. Okey. Tetapi jika body kita fleksibel, boleh melentur, untuk mengikat tali kasut tiada masalah sebenarnya. Okey. Itu antara masalah-masalah yang selalu wujud dalam kehidupan harian kita, okey. Yep. Jika body kita sangat boleh melentur dengan baik, dan fleksibel, jadi memudahkan sebenarnya kehidupan harian kita. Itu antaranya. Kemudian saya tunjukkan juga contoh-contoh aktiviti yang kalian semua boleh buat di rumah ataupun sekolah. Yep. Okay? Itu dia. Itu. Dan contoh senaman ikut stesen. Yep. Kalau kita buat dalam bentuk jadual yang tersusun dengan baik, tentunya kalian semua boleh dapat satu body yang sihat. Itu dia. Yang aktif. Okay? Ya, itu dia. Baik, terima kasih banyak cikgu. Dan bila cikgu sebut macam tu, rupanya sebenarnya kelenturan ni bukan sekadar mereka yang nak jadi ahli gimnastik saja, cikgu. Sebenarnya betul, boleh digunakan atau bermanfaat untuk kehidupan dan juga kelakuan ataupun kita punya aktiviti seharian dengan kelenturan ini. Baik, terima kasih banyak cikgu Saiful Amri Sailan, guru akademik Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, dan juga rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa temu janji kita teras di Didik TV KPM setiap hari 8 pagi sampai 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Thank you.
TV KPM.